Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tutorial lengkap, kali ini saya akan berbagi sebuah tips, yaitu bagaimana cara menghilangkan notifikasi WhatsApp pada lock screen. Jadi bisa saja seseorang melihat pesan WhatsApp kita walaupun kita sudah lock screen. Contoh seperti ini. Lalu bagaimana cara menghilangkannya? Caranya yang pertama adalah Anda buka pengaturan, ya, ini pertama saya menggunakan HP Samsung. Buka pengaturan, kemudian cari, pilih pemberitahuan, kemudian Anda scroll ke bawah, pilih WhatsApp, aplikasi WhatsApp. Di sini ada pilihan di layar kunci, ada pilihan jangan tampilkan notifikasi. Kita klik, maka secara otomatis notifikasi tidak akan muncul pada lock screen. Kita lihat seperti ini. Saya akan coba mengirim pesan seperti ini, tidak akan muncul notifikasi sama sekali. Baik, kemudian saya akan mencoba dengan HP selain Samsung. Bagaimana caranya? Caranya dengan membuka pengaturan, kita pilih suara dan notifikasi. Kita pilih notifikasi. Kemudian di sini kita pilih notifikasi aplikasi. Kita scroll ke bawah. Kita cari aplikasi WhatsApp. Maka di sini akan ada pilihan sembunyikan konten sensitif. Yang mana pada pilihan ini tertulis, jika perangkat terkunci, sembunyikan konten notifikasi aplikasi ini yang dapat mengungkapkan informasi pribadi. Maka setelah Anda aktifkan, secara otomatis semua notifikasi WhatsApp tidak akan tampil pada lock screen Anda. Saya akan coba mengirimkan pesan pada handphone ini. Baik, kita lihat. Notifikasi muncul, akan tetapi tidak bisa di-scroll ke bawah. Berbeda dengan apabila kita menonaktifkan, sembunyikan konten sensitif, maka notifikasi yang muncul pada lock screen akan bisa di-scroll ke bawah. Bisa Anda lihat di sini, seperti ini. Demikian yang dapat saya informasikan kepada teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Kalau menurut kalian bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman. Dan kalau kalian suka dengan video ini, maka kalian like saja. Dan kalau kalian ingin menunggu video yang baru dari channel ini, kalian subscribe channel ini. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.